Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Fety Ira. Hey teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah oke teman-teman, jadi ini tuh video lanjutannya yang kemarin. Berhubung durasinya tuh kepanjangan dan terlalu banyak agenda, akhirnya aku bagi menjadi dua. Nah setelah dari Ciater, ini aku langsung menuju ke Tangkuban Perahu. Dan ini tuh udah sampai ya teman-teman. Jadi jarak dari Ciater ke Tangkuban Perahu itu deket banget. Nah ini lumayan ramai lah ya. Namanya juga long weekend, banyak yang liburan juga. Akhirnya ya seperti ini, padat merayap. Nah di sini tuh kanan kiri tuh lihat monyet. Nah ini tuh mau cari monyet. Dan kali ini tuh sebenarnya aku tuh nggak bawa handphone. Jadi aku cuma ngetek videonya tuh pakai handphone Pak Suami. Dan handphone Pak Suami pun baterainya tuh habis. Akhirnya aku pakai handphone Ibu. Jadi alhamdulillah ya teman-teman masih tetap bisa mendokumentasikan walaupun rasionya itu berbeda karena kan memang beda seri. Tapi kalau handphone aku sama Pak Suami itu serinya tuh sama, makanya kadang kalau pindahan itu nggak kelihatan banget ya, memang rasionya itu kan sama. Nah ini begini ya suasananya, ini padat banget. Ini tuh siang-siang, jadi jam setengah satu apa jam satuan ya ini tuh. Terus kita tuh ngantri foto dan kabutnya tuh belum keluar ya, makanya ini pas foto tuh buru-buru, takut kabutnya keburu keluar. Karena kalau kabutnya udah keburu keluar tuh udah nggak bisa dilihat pemandangannya ya. Nah ini kita jalan aja ke sini buat lihat-lihat. Dan terus ini kita di sini tuh juga nggak lama karena sebentaran juga hujan. Jadi di sini tuh memang sebentar banget ya kita ya. Nah ini kawahnya kelihatan dan semisal nih ada yang tanya kok nggak pakai masker. Masker tuh ada ya teman-teman, tapi di mobil itu ada, tapi kebetulan pas kita kesini memang aromanya itu tidak yang menyengat-menyengat banget. Masih aman lah ya, banyak juga pengunjung-pengunjung lain yang nggak pakai masker karena memang masih aman untuk pernafasan. Nah kita tuh di sini nggak sampai ke bawah karena udah susah juga untuk parkirnya. Tadi juga sempat ngantri. Nah ini ada bapak-bapak penjual stroberi. Udah nawarin sih ya, tapi aku iya pak sebentar ya. Karena kan pikir aku belinya tuh sekalian pulang aja. Biar kalau kita jalan-jalan tuh nggak ribet bawa-bawa. Nah begini ya penampakannya ya, aku tuh baru pertama kalinya loh kesini beneran. Jadi aku tuh ya beginilah ya, jarang keliling kota-kota itu jarang. Nah ini pertama kalinya aku ke Tangkuban Perahu. Kalau yang daerah sana-sana tuh paling ya aku perginya itu biasanya yang daerah Jawa Tengah gitu aja. Dan sambil lihat-lihat ini, aku tuh juga jelasin ke kakak Dava, ini tuh ceritanya tuh kapal ya kak, kapal yang terbalik seperti itu. Nah di sini kita nggak lama-lama karena habis ini tuh hujan, habis foto-foto, lalu kita lanjut buat pulang. Nah ini tuh mampir ya teman-teman, kita mampir buat beli makan dulu, makannya sih macem-macem, ada sate marangi, sate lain-lain. Nah di sini tuh aku kan penasaran sama nasi tutuk oncom, akhirnya aku cuma pesen satu dan Pak Suami tuh kan belum tentu suka ya. Ini tuh aku juga penasaran aja rasanya seperti apa. Ini aku barengan aja sama Pak Suami. Nah ini aku tuh kayak di dua pondok sebelahan karena kalau satu pondok itu nggak cukup. Dan terus Devano tuh nggak bisa diem sama sekali ya teman-teman. Jadi lari sana lari sini biar lebih amannya, yaudah aku duduk di sebelahnya. Dan ini tuh aku tanya itu sate apa, yang sebelah sini kiri tuh sate marangi dan yang sebelah kanan itu ada sate kelinci. Jadi ini tuh aku mau nyicipin ya teman-teman, mau nyicipin kayak review-review aja gimana sih rasanya gitu loh, tes rasa gitu itu ya. Nah ini sate marangi dipegang sama bude aku, yang sate kelincinya dipegang sama ibu. Ini tuh sekalian aku foto ya, minta difoto. Jadi untuk bude aku yang paling mirip sama ibu tuh memang bude yang ini dan sering dikatakan Upin Ipin ya teman-teman. Dan selesai makan kita tuh sambil santai-santai sambil duduk-duduk, ini anak-anak tuh pada turun ke bawah. Itu si kakak Dava, ada Habibi, ada Jenjen. Jadi Habibi Jenjen tuh kakak sepupunya Dava, itu sama Pak D-nya juga. Turun ke perkebunan teh.
sekalian pipis-pipis gitu ya teman-teman, transit. Nah, sambil masih nunggu makanan selesai anak-anak, ini aku sama Pak Suami jalan. Mohon maaf ya, ini tuh ternyata kameranya itu lebih goyang dari handphone aku. Aku tuh juga nggak tahu. Nah, ini penampakannya seperti ini. Aku mau beli bolu dulu ya teman-teman. Bolu susu Lembang. Nah, ini tuh 100.000 dapat 3, bisa di mix gitu. Ada bolu susu, terus brownies, kue balok, dan juga pai susu. Ini tuh bisa milih ya teman-teman. Ini aku video-videoin dan alhamdulillah lah ya, walaupun gambarnya berantakan, goyang-goyang, dipandang pusing, tapi alhamdulillah ini tuh masih ada kenang-kenangannya karena ini pakai handphone ibu aku. Jadi full ya teman-teman, full setelah handphone Pak Suami itu habis, terus full pakai handphone ibu aku, lalu aku transfer ke handphone aku sesampainya di rumah. Karena saat itu tuh handphone aku juga benar-benar mati kan, aku pikir cuma mau mandi air panas aja habis itu pulang. Nggak taunya ternyata kita tuh mampir ke Tangkuban Perahu. Kalau tahu gitu kan udah aku chase dari malam, terus aku juga udah siap-siap ya teman-teman. Nah, ini tuh kayak mendadak aja. Nah, ini tuh aku pilih-pilih bolu susunya tuh, banyak banget variannya. Kalau beli satuan juga boleh ya teman-teman, satunya tuh 35.000-an. Nah, di sini juga ada brownies sekat Lembang. Kenapa aku nggak ambil yang brownies aja ya? Nyeselnya tuh sekarang, jadi aku cuma beli 2 bolu susu, satu original, satu pandan, dan aku beli yang kue balok. Karena kalau kue balok tuh kayak asik gitu ya teman-teman, kayak asik, terus jarang banget kan ya, kalau brownies itu kan kita sering. Tapi ternyata rasanya sih menurut aku kurang, lebih enak yang bolu susunya. Kalau kue baloknya sih kurang, mungkin kalau yang apa ya, brownies sekatnya itu malah lebih enak ya mungkin. Nah, ini udah, kita udah ambil 3 pieces. Pak Suami udah ada di kasir buat bayar-bayar. Ini aku juga jalan-jalan ya teman-teman, jalan-jalan keliling sininya sambil lihat-lihat ada apa aja, terus berapa aja harga-harganya, survei harga gitu ya. Tapi ya udah kayak gini, cuma isinya kayak permen-permen aja. Oh iya, dan tadi di Tangkuban Perahu aku tuh juga sempet beli strawberry ya teman-teman. Strawberry-nya itu benar-benar masya Allah manis banget. Pokoknya beda banget sama yang ada di Jawa. Jadi sama bapak yang tadi yang masuk ke video, aku tuh belinya sama bapak itu ya teman-teman. Belinya sama bapak itu gede-gede, dan bapaknya tuh bilang kalau strawberry-nya itu nanam sendiri. Terus kan boleh dicobain gitu ya, monggo silakan dicobain dulu. Kalau enak boleh dibeli, kalau asem nggak beli juga nggak apa-apa, bapaknya juga bilang gitu. Akhirnya kan aku udah bilang kan, iya pak belinya nanti pas mau pulang. Akhirnya aku belilah ya itu, terus aku juga beli di tempat orang lain. Pas mau pulangnya aku beli lagi, harganya beda. Tapi memang enak di bapak yang pertama ya teman-teman, lebih manis, terus sampai di rumah pun seger. Bapaknya juga bilang itu tahan, bisa tahan sampai 8 harian. Nah, selesai sudah jam 2-an kita pulang. Kita udah packing-packing dari semalam. Nah, ini langsung setelah balik nganterin ibu, langsung aja kita mau balik ke Jawa. Ini aku lagi jalan, Devano digendeng sama ibu, dan ya beginilah ya. Momen-momen haru tuh mulai muncul ya teman-teman, mulai muncul momen-momen harunya seperti ini. Jadi sedih banget ya rasanya, jarang banget lama gak ketemu ibu, setahun ya, setahun gak ketemu ibu, ketemu cuma sebentar dan ini harus meninggalkan lagi. Rasanya tuh kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang hilang, dan terus ibu tuh kan pasti juga sedih ya teman-teman. Kedatangan kakaknya, ponakannya, anaknya rame-rame, terus tiba-tiba ditinggalin lagi, itu kan pasti rasanya tuh sepi banget, kasihan. Sebenarnya sih pengen ya bawa ibu ke Jawa, tapi ya gimana ya, gimana, bapaknya juga pasti nggak mau karena kan memang ada rumah ya teman-teman. Dan buat teman-teman kemarin yang tanya aku tuh asli orang mana, aku tuh asli orang Jawa ya teman-teman, asli orang Jawa. Kalau ibu aku tuh orang Padang, kelahiran di Padang tapi lama tinggal di Jawa juga. Terus kalau bapak aku tuh Sunda ya teman-teman, bapak Sunda. Jadi aku tuh asli Jawa, Jawanya Jawa Tulen, makanya aku tuh kalau bilang tuh medok ya teman-teman, medok. Ya begitulah ya kira-kira. Dan ini ada bude aku sama mbak sepupu, udah pamit-pamit. Jadi itu yang di atas tuh masih saudara ya teman-teman, sama bibi itu masih saudaraan sama bapak.
bukan tetangga tuh bukan, tapi masih saudara. Dan ini tuh pamit ya, pamit tuh aduh mengandung bawang, bukan bawang lagi, cabe ya, ini pedes sampai nangis. Jadi nggak tega banget ya ninggalin ibu, sampai ibu tuh nangis ya, karena kan memang ya walaupun hanya ditinggal sementara, bukan ya yang namanya perpisahan bakal ditinggal tuh pasti sedih ya teman-teman. Dan ini Devano tuh bingung gemesin, terus kata bapak sama ibu, udah adik tinggal sini aja kayak gitu. Nah ini akhirnya Devano, ya adik Salim ya, Devano tuh tak suruh Salim sama aku mau, dan ini tuh malah ketawa-ketawa, tak suruh dede-dede, nah ini disuruh Salim sama papahnya juga mau. Tuh, nah dia tuh enggak, ini masih ketawa-ketawa, tapi giliran pas aku masuk ke mobil, Devano tuh mulai meleleh ya teman-teman, mulai meleleh, mulai mewek. Nah ini, dadah adik tinggal gitu ya, itu langsung mewek, langsung cemberut. Nah ini tuh masih nangis ya Devano, habis nangis kayak mewek-mewek takut aja mau ditinggal gitu, dan dadah-dadah dulu. Nah semoga di lain kesempatan aku tuh bisa cepet ya, cepet balik lagi ke Sunda gitu, buat nyamperin bapak ibu, buat main-main karena kan kangen. Nah ini Devano tuh masih nyari aku, dan habis ini kita langsung OTW. Nah ini bapak ibu dada-dada, dan ibu tuh masih tetap nangis ya, kasihan banget. Kalau bapak sih mungkin sih pasti juga sedih, tapi kan tidak. Kalau hati lelaki itu kan tidak seperti perempuan ya teman-teman, lebih meleleh. Nah ini kasihan banget, pokoknya udah ya kita dada-dada jalan, terus pas noleh ke belakang Devano tuh manggil-manggil terus, bapak, bapak gitu. Ya yang penting kita itu saling doakan aja, semoga sehat selalu, terus selalu diberikan kelancaran, rezeki, usaha dan semuanya ya teman-teman. Dan sampai jumpa di lain kesempatan ya ibu bapak, love you. Dan aku rasa cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin videoku sampai di menit ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.